Lagi masyarakat Papua Barat sangat membutuhkan Al-Quran karena warga Muslim di Papua Barat itu sebenarnya persentasenya sekitar 60% Muslim di Papua Barat. Kampung Papan Lap ini jumlah Muslimnya sekitar 1.000 lebih. Nah, ini sangat membutuhkan sekali Al-Quran. Yang selama ini mungkin berpikir mau membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran, tapi masih agak sulit, mengalami kendala karena harus berhubungan ke kota Sorong atau tempat lain. Al-Quran sangat minim untuk istilahnya mereka gunakan di dalam pengajian itu. Mengucapkan ribuan terima kasih kepada tim Badan Wakaf Al-Quran yang sudah rela dengan ikhlas menghadirkan Quran secara gratis kepada warga Muslim di seputaran Misol. Terima kasih pula kepada para wakif bahwa Al-Qurannya kami sudah terima di Raja Ampat, Kampung Debatan, agar kami akan gunakan dengan baik. Ya, mari kita semua berwakaf di BWA.